بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتربصون بكم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم، قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا

Kita buka kembali ayat 142, lalu kita baca pelan-pelan dengan bantuan bintang tamu kita yang mau mencoba untuk tahsin hari ini. Ayo silahkan, Natah di sini aja Natah, ke depan. Ini belajar ini ya. Ini abang saya nih. Allah. Bismillahirrahmanirrahim Innal munafiqina yughdiuna Allah Setiap ada kata Allah pasti Allah panjang okay. khadiuna Allah

kecuali kalau tidak berhenti Allahnya dua harakat okay. tapi kalau berhenti wakaf allah. nah, tadi kan disambung berarti dua harakat dari yukhadi'una yukhadi'una dari yukhadi'una

ti khamukusala yura Subhanallah. Azim. Ah, ya. Jadi dalam membaca ayat ini buat ya, kita semua jamaah yang ada di sini dan ayat jamaah yang ada di rumah kalau membaca usahakan sama seperti lagu sama seperti irama ada temponya. Jadi kalau dua harakat semuanya rata dua harakatnya. Wa <tuh> idza qamu ila salati qamu. بسم الله الرحمن الرحيم اه rata semuanya nggak ada yang kepanjangan nggak ada yang kependekan gitu terima kasih Nata Assalamualaikum Masya, Masya Allah terima kasih banyak Nata Ustaz Syam tepuk tangan dong buat Nata dan Ustaz Syam ini Masya Allah ya sama-sama kita belajar masih benar-benar ya ternyata banyak ya pembaca Al-Quran kita yang masih salah-salah sebut atau mungkin kurang penyebutannya ini mudah-mudahan hari ini nih semakin memperjelas lagi menambah ilmu kita untuk membaca Al-Quran amin amin ya robbal alamin ini Masya Allah nih sekarang kita kasih kesempatan mohon izin buat Ustaz Maulana Ustaz Abimaki dan juga Ustaz Zalulu bisa maju ke depan. Buat yang main di rumah yang mau curhat langsung aja kita sudah buka line teleponnya di 79187700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 02179187711. Langsung aja nih, yuk kita kasih kesempatan. Yang mau curhat silahkan. Alhamdulillah sudah ada telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ibu yang sekali hasil curhatnya. Ya ini mau curhat sama Ustadz Maulana. Maaf, Abi ya, Pak Ustadz jaluluh. Semua bisa menjawab ya. uh, begini, uh, Ustadz. Uh, ini soal seperti privasi, ya, privasi antara suami dan istri. Tapi buat saya, privasi antara suami dan istri itu sudah tidak ada lagi, karena uh, aku adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaianku bagi saya. Karena sesuai dengan ajaran, uh, jadi kalau misalnya ini Ustadz. Uh, di medsos itu kan uh, di handphone ada orang ngirimi foto yang seperti itu atau kata-kata yang tidak baik gitu. itu Bagi saya itu, itu kan termasuk dosa jariah dan maksiat mata. Jadi uh, salahkan sikap saya untuk menegur pasangan saya agar membuang itu. Tapi ternyata bagi dia itu adalah privasinya. Tapi saya bilang seperti yang tadi itu Ustaz Tidak ada privasi antara kamu dan saya Bahkan setelah kejadian itu Dia jadi ini apa Tidak seperti biasa Dan mendiamkan saya Dan akhirnya saya ya Daripada ibu saya juga mengalah Tapi tujuan saya Niat saya itu adalah baik dan Jangan dia menambah dosa Itu hmm. dia karena Yang saya dengar e, jari, e, Dosa jariah itu dan Uh, maksiat mata itu berjalan sampai pun kita diliang lahat seperti itu, yeah. jadi uh, bagaimana sikap saya selanjutnya dan apakah yang saya lakukan itu salah, karena katanya uh, seperti Ustazah lulu tadi bilang, uh, dosa yang kita lakukan itu baik uh, gimana tadi ya Ustazah itu kepada suami pun kita bisa berdosa, kan yeah. seperti itu. nah okay. ini jalan keluarnya seperti apa, sangat yeah. dan yang terbaik buat okay. saya. Oke okay, kita ngerti maksudnya ibu ini Masya Allah luar biasa nih ibu nih untuk mencegah suaminya supaya suami tidak melakukan maksiat mata di terutama nih. Masya Allah ibu sudah melakukan hal yang benar apa belum nih karena menegur suaminya. Karena suaminya suka melihat-lihat gambar-gambar seandainya gitu ya. Tapi ini kadang-kadang suaminya malah marah nih. Ini kan privasi saya ustadz ini gimana? Enggak ya, boleh dong istri ikut campur. Nah ini bagaimana baiknya Silahkan. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah membicarakan tentang menegur suami istri bagaikan keneknya suami bagaikan supirnya yang bawa mobil kalau ada suami yang maaf salah jalan harusnya keneknya istri sebagai keneknya ngingetin salah 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 gitu kan nah, cuma caranya saya rasa caranya waktunya tempatnya metodenya itu aja yang harus diperbaiki Tujuan ibu sudah bagus untuk mengingatkan suami tentang maksiat mata dan dosa jariah itu sangat tepat. Cuma caranya, caranya saja yang harus dikemas. Kalau ada supir salah jalan bukan diketok kepalanya. Eh salah jalan loh. enggak gitu. Tapi diingetin dengan cara halus, cara halus. Cara halus ini makanya mohon izin mohon maaf ibu yang sudah terjadi terjadi yang dilakukan sekarang adalah minta maaf sama suami, ajak suami ke tempat yang menyenangkan, caranya untuk menghilangkan orang keseringan sesuatu yang buruk, ajak yang menyenangkan sehingga dia lupa melakukan itu. Ya, kasih aktivitas yang yang menyibukkan dia sehingga tidak melakukan hal seperti itu. Itu aja dulu. Ya, ini dari Ustadz Maulana. Kalau mungkin dari Ustadz dulu berbicara tentang bicara, ya. ibu ini takut nih. Nanti takutnya durhaka sama suami. Padahal hmm. maksudnya baik. Hmm. Kalau suaminya nggak ridho, dia nggak bisa masuk surga nantinya. Lagi gimana nih baiknya? Wajib kita taat kepada suami. Namun la ta'ata fil maksiyah. Tidak ada ketaatan ketika melakukan kemaksiatan. Watawas sobil hak, saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan menetapi kesabaran. Baiknya bagaimana? Yuk kita ibadah tidak munafik mulai dari diri sendiri introspeksi diri karena kenapa bahagia suami ketika awalnya mata ketika menyenangkan ketika dilihat maaf bisa jadi oh berarti maunya ini suami seperti ini ya kita dandanlah untuk suami gitu kemudian apalagi nih yang suami inginkan tanya kepada suami dengan cara yang baik kemudian apa ajak untuk ikut Taklim karena ketika kita mendapatkan tentang akhirat tentang neraka tentang surga tentang Allah bagaimana senantiasa mengawasi itu ada rasa takut khawf dan rojak mudah-mudahan tidak seperti orang yang lalai. Nah, Masya Allah. Mungkin kesimpulan dari Abi sekaligus solusi solusinya ya, nih Wahab. Rahman rahim yang jelas Ibu tidak berdosa ketika mengingatkan sesuatu yang keliru ya katakan saja dan sampaikan saja yang baik lalu sertakan dengan doa. Namun tadi Ustaz Nur Maulana menyampaikan caranya itu tuh. saya selalu teringat dengan mengatakan kata-katanya kalau istri menegur suami Harusnya, seperti makmum menegur imam ketika imam keliru, jadi dengan lembut, dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang bijak, maka dengan kata-kata yang baiklah ini akan mendapatkan hal yang terindah. Kenapa? Karena dosa daripada perkataan ataupun penglihatan nanti akan menghayal, menghayal, menghayal jauh lebih parah lagi. Maka, dengan mengatakan, "Ibu, tetap..." doa dan nasihati jangan bosan dan punten usiku wa iya ya nafsi bitak. Wallah, tidak dosa terhadap apapun ketika menyampaikan hak Allah iya. Masya Allah, Allah luar Allah. biasa ibu yang soleha mudah-mudahan jelas dengan penjelasan dari apa yang tadi disampaikan oleh para narasumber kita terima kasih banyak atas curhatannya mudah-mudahan bermanfaat juga untuk yang lain tepuk tangan sekali lagi dong buat ibu yang curhat ini luar biasa bagus banget nah sekarang kita lanjut lagi kembali ke tema kita hari ini tadi Abi Maki janji sama kita Abi Maki mau kasih tahu tentang sahabat-sahabat Rasulullah yang sudah punya rumah di surga oh, siapa, siapa, aja siapa aja sih aja. kalau gitu punten langsung aja waktunya tepuk tangan <tuk> buat ustadz ya. Abi Maki silakan Abi Bismillahirrahmanirrahim masya Allah ketika kita mengatakan sorga itu selalu dikatakan naim tidak nikmatul jannah tapi naimul jannah untuk lebih tahu kenapa karena tidak akan ada orang puas ketika melihat sorga punten ketika ini contoh naim ini begini kenikmatan sorga itu berubah setiap pas setiap anda pandang Ketika kita melihat barang yang indah, kita, waduh, itu indah sekali. Tapi begitu mengkedip mata kita, barang itu tidak berubah. Kalau di sorga, itu barang indah sekali. Begitu kita berkedip melihat lagi, lebih indah lagi. Dilihat lagi, lebih indah lagi. Dilihat lagi, lebih indah lagi. Jadi takhayur perubahan nikmat sorga itu setiap mata memandang. Jadi perubahannya setiap waktu berarti tidak akan pernah ada orang bosan di dalam sorga itu nggak ada. Iya, jadi intinya tidak ada orang yang pernah bosan di sorga dan tidak ada orang yang sudah biasa di neraka. Nggak ada. Udah berapa lama di sorga? Saya sudah 500 tahun di sorga. Ah, udah bagaimana? Ah, begitu saja. Tidak ada. Iya. sudah berapa lama neraka dengan mata saya di neraka sekian tahun berarti pengalaman tidak. Tapi ada hal yang terindah Umar ibn Khattab Allah telah perlihatkan bagaimana yang ada di sorga. Umar bin Khattab saat itu Rasulullah dalam keadaan tertidur melihat masya Allah kenikmatan sorga dan ternyata beliau melihat istana atau rumah yang megah. Lalu Umar bin Khattab bertanya mengatakan punya siapa? Karena ada wanita yang sedang berwudu. Rasulullah bertanya ya Jariah punya siapa istana itu rumah itu ini punya Umar ibn Khattab. Lalu Rasulullah ingin masuk ke dalamnya, tapi tahu ini kan punya Umar. Nanti aku, punten-punten, gak enak masuk yang bukan milik aku. Itu dalam perkataan Rasulullah, maka Rasulullah katakan, "Dan aku tidak masuk ke tempatmu, hai Umar, karena itu milikmu." Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak masuk? Padahal apalah artinya milikku dibandingkan dengan milikmu, ya Rasulullah?" Tapi yang jelas, yang namanya istana punya Umar bin Khattab sudah ada. Punten, ayah Anda, Bunda. Jangan hanya sesekali untuk rumah, untuk rumah di sorga. Jangankan begitu para sahabat berebut hal-hal kebaikan yang ada di sorga. Saya pun tanpa mengering rasa hormat indah kalau melihat satu kisah Abu Dahdah. Mungkin baru mendengar ibu bapak nama seorang laki-laki ini. Abu Dahdah, lihat apa yang terjadi kepada Abu Dahdah beliau ini sedang ada di majelis Rasulullah tiba-tiba kedatangan seorang tamu. Ya Rasulullah, kenapa saya punya kebun dan tetangga saya punya kebun? Saya ingin bukan buat benteng di kebun saya, tapi benteng saya harus nabrak ke puntan kurmanya yang sahib punya tetangga sebelah. Dan saya minta ya Rasulullah, kami kan anak yatim untuk menumbangkan ataupun mengambil daripada apa pohon kurma tersebut kata Rasulullah panggil orangnya, ditanya, wahai fulan, sudikah kau kiranya untuk menginfakkan, memberikan yang namanya pohon kurma kepada yatim ini? Orang itu mengatakan, tidak ya Rasulullah ini untukku. Wahai fulan, aku pun sampaikan kepada Allah jika engkau berikan pohon kurma ini, engkau akan diganti dengan pohon kurma di sorga. Dia bilang apa? Tidak ya Rasulullah. Allah. Abu Dahdah mendengar, Hah? Diganti dengan di surga, lalu dia datang. Fulan, kemari, Fulan, kenapa kamu tahu kebunku? Tahu kebunku luas, dan di dalamnya ada enam ratus daripada pohon kurma selalu berbuah baik. Terus, kenapa mau gak tukeran dengan kurma yang satu itu? Masya Allah, kaget dituker. Iya, suhud, datangkan saksi sudah selesai mengatakan. Baru dia datang ke anak yatim itu dengan mengatakan, "Fulan ini sebagai benteng, ambil kurma itu karena sudah aku beli." Di bentengnya, laporan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sekarang sudah jadi bentengnya. Rasulullah bertanya, Eh oh, sudah bisa. Kenapa? Sudah dibeli sama Abu Dahda. Ya Abu Dahda, engkau beli satu kurma itu? Iya, dengan apa? Dengan enam ratus pohon kurma berikut tanahnya. Masya Allah. Lalu Rasulullah mengatakan, dah, Abadahdal, abadah dah. Abadah ini ini adalah yang beruntung dan paling hebat, cerdas. Masya Allah, dia datang ke istrinya dan ke anak-anaknya. Istriku, anak-anakku, ayo kita pindah dari tempat ini. Kenapa ayahanda? Karena tempat ini sudah saya jual. Istrinya mengatakan, mana uangnya? Telah dijual, diganti dengan satu pohon kurma di sorga. Tapi di sorga, wahai istriku, lihat wanita soleha begitu digambarkan, begitu mengatakan, Rabiha abadah dah, Allahu Akbar, kamu cerdas wahai suamiku, engkau telah menyiapkan buat aku dan anak-anakku di sorga. Masya Allah, sekecil apapun berkaitan dengan sorga, ayah anda bunda, jangan dianggap renwe, sorga itu, jannah. Jangan Jangan dianggap dengan mengatakan, ah mendingan di dunia saja. Tidak, tidak, tidak. Abadah dah, dah rela memberikan 600 pohon kurma ditukar dengan satu pohon kurma. Karena apa? Karena Rasulullah mengatakan akan diganti dengan satu pohon kurma di sorga. Masya Allah. Sekarang waktu kita, kita tukar dengan apa? Dengan pepohonan yang ada di sorga. Waktu kita, kita tukar dengan bontan rumah di sorga ilmu kita, harta kita semuanya adalah sebagai jembatan kita untuk meraih sorga yang ada di dunia ini. Dan sorga yang ada di akhirat ini. Sorga di dunia adalah kiamul lail. Surga di akhirat itu adalah jannah Firdausil Allah. Allah. Semoga kita menjadi ahli surga ya Firdaus. Amin tepuk tangan Abu Abi Maki Abi cerita saya kayaknya mau netesin <coughs> air mata <coughs> luar biasa. Satu pohon korma ditukar dengan 600 pohon korma yang tanahnya luas luar biasa. Ini Masya Allah ini ilmu kita. nih mudah-mudahan bisa sampai ke sana ya. Ini ya Allah luar biasa. Ini dari tadi kita bicara masalah tentang rumah di surga, booking rumah di surga. Saya pengen tahu apa rumah di surga itu sama kayak di sini bangunannya? Iya pakai batu bata atau bata pakai pasir, pakai apa. Mungkin penjelasannya lebih lanjut langsung aja kita panggil guru kita yang berikutnya ada Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Silahkan Ustadz Maulana, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang di sini, di studio termasuk yang di rumah. Hari ini di tema Islam itu indah tentang surga, tentang rumah. Kita menjadi orang yang dicerdaskan, amin. amin. Karena hanya orang cerdas yang mempersiapkan untuk akhiratnya itu. Makanya kalau berbicara tentang rumah di sorga, ayo melotol, nganga, -ngang, bahagia, Amin. Ayo, Amin, Amin, Amin. Iman Al Ghazali dalam kitab yang luar biasa masyhur disebutkan. Tanahnya berupa intan putih dan misik yang murni. Dan ketahuilah rumah di sorga itu batanya terbuat dari emas dan perak. Hmm. Ibu, bu, senyum, bahagia, nyaman. Ayo telan ludahnya. Mudah-mudahan saya punya rumah di sorga. Semennya terbuat dari misik yang wangi. Waduh, ya Allah luar biasa bu. Amin. Ayo beli semen yuk. Oh. Apalagi kerikilnya terbuat dari mutiara dan batu yakut. Ini mahal banget ini. Ini kerikil-kerikilnya loh bukan batu gede batu-batu batu, batu, batu eh, sungai yang dipecah menjadi kerikil bukan tapi ini butiara dan batu yakut dan pasirnya terbuat dari safaran. Mohon maaf kepada semuanya, suatu ketika Nabi waktu Isra Mi'raj lihat para para malaikat lagi bangun, lagi bangun rumah. Nabi lihat tidak berhenti para malaikat membangun rumah. Tiba-tiba ada Rombongan malaikat yang lagi bangun rumah, istana di surga tiba-tiba berhenti karena bahannya habis. Yang ditanya tadi, nabi malaikat yang lagi bangun rumah, eh, itu enggak berhenti, berhenti bahannya, enggak berhenti, berhenti bahannya banyak. Tapi yang ternyata ada satu istana yang dilihat nabi, berhenti bahan bakunya habis, kayak saya sih, kayaknya yang bahannya habis di masjid ditanya. Apa kenapa bahannya habis? Karena orang yang punya rumah ini berhenti mengirim bahan. Memang bahannya apa? Tasbih. Jadi kalau ibu mau bangunannya di surga tidak berhenti dibangun, perbanyak tasbih. Perbanyak tasbih, perbanyak tasbih. Karena orang yang berhenti bertasbih, maka rumahnya di sorga yang sementara dibangun, berhenti dibangun. Karena yang punya rumah berhenti bertasbih. Hmm. Ini pembelajaran besar buat kita. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam di langit ketujuh, ketika Nabi mau pulang Isra Mirat, Nabi dipanggil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Eh bapaknya para Nabi, eh iya eh, Muhammad, ya Muhammad Rasulullah. Eh saya titip pesan kepada umatmu. Bacalah ini supaya tanahnya di sorga luas. Siapa yang mau tanahnya di sorga luas? Iya, ya. ya, siapa yang mau tanahnya? Kalau mau tanahnya sorga di tanahnya di sorga itu luas, makin luas, makin luas. Di dunia saja kalau luas tanah kita luar biasa itu. Apalagi di daerah yang luar biasa. Mau? mau. Baca tasbih lengkap. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Wallahu akbar siapa yang baca tasbih lengkap ini kata Nabi Ibrahim alaihissalam diluaskan tanahnya di surga Masya Allah, tepuk tangan dong Ustaz Ustadz Maulana. Ustadz makasih banyak penjelasannya. Uu, ya Allah, mudah-mudahan buat semua yang ada di sini dan juga jamaah yang ada di rumah yang lagi nonton ini. Bukan cuma booking rumah di surga bu, tapi booking istana di surga. Amin, amin ya robbal Alamin. Buat jamaah yang di rumah ini jangan kemana-mana, setelah ini kita akan melanjutkan lagi. Kita akan mendengarkan tausiah solusi dari Ustazah Lulu. Mohon izin tentang apa Ustazah Lulu? Iya, bagaimana cara kita agar tidak menyepelekan, meremehkan dan istiqomah untuk membangun rumah di syurga. Masya Allah. Dan juga ada tausiah dari Ustadz Abimaki. Mohon izin Ustadz. Insya Allah saya satu pertanyaan. Ibu bapak mau di syurga mana nanti tinggal? Yeah. Allah. <laughs> Selengkapnya setelah satu ini jangan kemana-mana. Jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh Jamaah. Alhamdulillah.